Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Yulianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran yang didoseni oleh Ibu Ilmi Solihat, yaitu membuat media pembelajaran dengan materi teks negosiasi. Materi teks negosiasi ini saya ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 10. Pada bab 5 di sini berjudul Cermat Berbahasa dengan Negosiasi. Kompetensi dasar yang diambil itu yaitu kompetensi 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Baik, langsung saja kita buat media pembelajarannya. Simak videonya sama-sama ya. Baik, langsung saja kita buat medianya. Bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, yang pertama itu ada styrofoam. Kemudian ada koran. Ada alat tulis beserta pensil warna. Kemudian di sini ada tusuk gigi. Ada kawat. Ada gelas plastik bekas air mineral. Gunting dan juga ada kertas HPS. Selanjutnya ada bola bekel dan yang terakhir ada lem kertas. Nah, jadi itu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran ini. Selanjutnya kita langsung buat medianya ya. Plastik ini kita tutup dengan koran khas agar terlihat lebih pembelajaran teks negosiasi yang telah saya buat. Media pembelajaran ini
bisa digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran teks negosiasi yang telah dijelaskan. Nah, bagaimana cara kerja pembelajaran media pembelajaran ini? Baik, di sini saya akan menggunakan bola bekel. Dan di sini sudah ada 4 buah pertanyaan berikut penjelasannya. Jadi nanti ada salah seorang siswa atau beberapa siswa yang akan kita uji kemampuannya untuk mengetahui seberapa besar sih kemampuannya dalam memahami teks yang telah diberikan, yaitu teks negosiasi ini sendiri. Nah, cara kerjanya itu seperti ini. Bola bekel kita taruh di mana saja. Seperti ini ya. Nah, masuk ke gelas kedua. Di sini kita sudah ada pertanyaan berikut jawaban. Karena sekarang ini menggunakan kurikulum 13, siswa diharapkan untuk menjelaskan apa yang telah ia dapatkan. Jadi kita beri dulu pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita beritahu kunci jawabannya. Nah, ini jawabannya, apa saja struktur teks negosiasi? Biarkan siswa untuk menjawab terlebih dahulu, apa itu struktur negosiasi? Setelah siswa memberikan jawaban tentang pemahamannya tentang struktur teks negosiasi ini, kita bisa membuka kunci jawabannya. Kemudian si siswa bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait struktur teks negosiasi yang telah ada di kunci jawabannya. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga media pembelajaran ini bisa menjadi bahan referensi untuk guru-guru dan juga bisa bermanfaat bagi proses belajar mengajar di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.